Hello! So today we are going to do our CSR about Save Our Beach. Many people nowadays tend to say that they love the beach. They love a clean place to do the activities, to exercise. But as we know, most of our beach nowadays was polluted by our own self. That is the main reason why we choose to do a CSR about beach, which is Save Our Beach. Macam mana untuk kita memberi kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan pantai. Kebersihan kita apa? Kita kerja sama, ya, kita kerja sama dengan sembarangan buang sampah. Jadi ini tempat kita beriada. Kita tidak boleh buang mana-mana sampah. Buanglah tempat Oke, kalau daripada anti sendiri lah, kalau anti nampak orang buang sampah merata tempat di pantai, apa anti punya tindakan? Bisa boleh tegur lah, tegur jangan buang sampah, buang yang tempat buang yang sesuai. Soalnya, pasti tahu kah ada berapa jenis kita punya apa tong sampah tersebut lah? Setahu aku tiga jenis. Tiga jenis kah? Satu untuk tin, satu untuk buat plastik, satu untuk kertas. Oke, kertas. Betul. Apakah langkah yang perlu diambil untuk menyadarkan orang ramai agar menjaga kebersihan pantai? Apa langkah-langkah yang Tuan yang suggest lah, ya, apa yang cadangan kami sedarkan masyarakat kita sekarang lah, mengadakan kampen. Yang kampennya macam mana? Kampen untuk menyedarkan masyarakat lah tentang pantai. Oke, thank you, Auntie.